Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan NSC. Pada kesempatan malam hari ini bertepatan malam Jumat, yang mana biasa diadakan oleh Bapak Agung beserta jemaahnya untuk wiridan dan juga mandi sesuci, bersih badan untuk melakukan wirid tersebut. Dan di depan saya saat ini ada Bapak Agung, yang mana seperti biasa nanti saya akan melakukan ekspor ataupun ekspedisi malam bersama Bapak Agung seputar daerah tersebut, yang mana masih banyak yang belum kita ketahui ataupun belum terungkap seputar-seputar dunia misterinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mania dimanapun saja berada, kali ini NNC Mania bersama saya Agung Gaib, Agung SAG. Pada malam Jumat ini, sebelum kami mengelajakan eksplor, jadi Oni Wong sebagai konten kreator dari NNC Mania ikut hadir bersama saya di sini di saung saya bersama para jemaah atau rekan-rekan saya. Seperti biasa, setiap malam Jumat saya mengadakan ritual mandi malam juga untuk wirid di tempat ini, guna untuk susuci bebersih, mandi di pancoran, juga mempertajam apa-apa yang sedang dipelajari, terutama dari diri saya mungkin juga banyak kekurangan. Setiap malam Jumat saya wirid untuk mempertajam apa yang saya punya, juga para jemaah juga sama. Jadi sebelum kami eksplor, seperti biasa kita di sini mandi, wirid, tahlil, kirim doa arwah dan lain sebagainya. Dan pada malam hari ini nanti setelah ritual saya bersama para jemaah, saya bersama NFC Mania mau mengeksplor tempat-tempat yang ada di sini, terutama di bagian pancoran atau juga di bagian pinggir kali yang di daerah Kedungnya, yang mungkin sempat kemarin diupload videonya tapi penerangannya kurang maksimal, masih gelap. Jadi kali ini saya mau klarifikasi atau ulang kembali settingan yang kemarin gitu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan berhasil pada malam hari ini. Tidak lupa mohon doa restunya untuk rekan-rekan mania semua, para channel-channel mistis, juga konten-konten kreator mistis, ya, mohon doa restunya. Juga salam-salam untuk semua channel-channel mistis, ya, terutama buat senior Oni Wong, senior NFC Mania, buat Mas Ganang Setioko, juga buat rekan-rekan, buat Jantuk Batavia, buat Denny Explore, Denny Channel, Bang Oki Bigo, juga buat Mas Hadi, ya, buat Mas Hanafi, terima kasih saran-sarannya, juga terima kasih arahan-arahannya, juga buat semua para guru-guru spiritual sejagat maya, ya, mohon doa restunya dan mohon maaf bila mana saya ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi kami mohon doa restunya. Saksikan terus videonya. Video ini hanya untuk hiburan, tidak untuk diperdebatkan. Semoga kita semua sukses selalu. Oke, Sobat Mania, ini saya kembali jelajahi atau kunjungi tempat-tempat yang dianggap mistis oleh sebagian orang. Ini saya bersama Pak Agung melakukan penelusuran. Ini sudah dilakukan ucap salam ataupun ucapan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan saya, ini lokasinya ada sungai Ciliwung. Ya, Sobat Mania dimanapun berada, waktu itu kita pernah eksplor di sini, diantaranya di pohon bambu kuning ini sebelah sini. Nah, ini
waktu kemarin pencahayaannya kurang maksimal, dan kali ini kita coba lagi di pohon bambu kuningnya, dan di sebelah sananya pinggir kali kedung sengkleknya. Dan yang kemarin sempat tampak oleh saya juga konten kreator, oleh Ani Wong, kelihatan tampak di sana. Iya, saya sampai nyebur di kali karena ngejar sosok yang kurang maksimal. Iya, ngejar sosok Mbak Kunkun. Kurang memuaskan ya, kita ekspor keluar kembali sekarang. Saya sampai keseringkat mulut saya. Kurang ngopi ini kayaknya. Oke, Pak Agung, ini sudah terdeteksi apa di sana? Bentar. Yang tadi saya rasakan di pohon bambu kuning itu sudah ada. Cuma nanti itu. Kita coba ke pinggir kali dulu. Aduh. Nah. Tempat kemarin di mana ada suara-suara misterius. Iya. Itu apa ya, mitosnya buaya katanya. Iya. Assalamualaikum. Ini kita ekspornya hanya berdua dengan Pak Agung, teman-teman ya. Tidak seperti biasanya. Biasanya kan suka rombongan dan beserta fans ataupun subscriber ataupun warga. Tapi untuk malam hari ini hanya berdua. Ini banyak serangga malam karena kita pakai cahaya sangat terang ini. Terpelosok lagi seperti kemarin. Ini kemarin nafsu banget katanya di depan sana ada sosok, makanya saya kejar. Saya nggak lihat di sini ada sungai, ini sungai kecil. Saya kemarin ketebur sini, ketebus. Ini saluran dari pancoran sana, air pancoran. Awalnya di sini pancoran itu. Teman-teman, nanti ada ritual mandi oleh santrinya Pak Agung setiap malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh ya, ini sekelas info ya teman-teman, untuk medannya juga ini sangat ya lumayan susah lah untuk dijangkau kalau tidak hati-hati. Nah, ini kita sampai di lokasi. Assalamualaikum. Pinggiran ini sungai Ciliwung. Ada suara lemparan teman-teman. Tadi saya sempat stop kamera atau off. Ini kita stay lagi karena sudah ada reaksi ataupun pergerakan dari sosok penunggu di sini. Ini menurut keterangan Pak Angkung. Syirullah, nurullah, batullah, wujud. Di depan situ ada rumpun bambu teman-teman. Ada sesuatu di sini. Baik, saya gelapin sedikit. Terus, stay cam. Saya coba padatkan. Dan saya coba buka kameranya kembali. Supaya bisa menangkap sosok yang kita harapkan. Bismillah. Dari atas sana kita dilempar-lempar itu petak-petak. Nah, coba lihat senter saya nih di sini. Bentar, kita coba zoom teman-teman. Ya, di situ di zoom. Oh, ini suara lemparan keras banget. Kalian bisa lihat ya. Tadi ada kelebatan merah di sini. Ini mohon maaf, senternya tidak bisa nembus jarak jauh.
Oke, teman-teman, ini kita masih terus berusaha mencari. Kita coba bergeser ke sebelah dari atas semula. Ini sangat lucu, teman-teman. Kecil. Ini depan juga masih rumpun bambu. Kita bergeser ke sebelah kanan posisinya dari lokasi pertama tadi. Apa, Pak? Ular atau?